Satu. Pelan-pelan. Kerennya warna putih. Ayo Pak. Inilah kamera, lihat mobil kamera. Super hybrid kita. Ini mudah-mudahan akan menjadi game changer selanjutnya dari mobil MG yang ada di Indonesia. Oke. Ayo Pak, maju. Ini adalah murni elektrik berbahan baterai. Ya, mobil ini mempersembahkan MG. Baik teman-teman, thank you. Hari ini kita ada di event launching VS Hybrid kita dan ada CTS EV, di mana teman-teman tadi udah tahu semua bahwa posisi harganya harga yang sangat bagus, sangat kompetitif. Posisi VS Hybrid itu kita di posisi 396.500, dan kemudian CTS EV yang murni elektrik berbahan baterai itu adalah 462.500. Gitu ya. Oke. Apa perbedaan sebenarnya antara hybrid dengan mesin BBM? Hybrid ini adalah mesin yang sifatnya berjalan dua, mesin penggerak motor, yaitu berbahan bakar fosil dan juga termasuk dengan baterai. Kita memiliki murni hybrid. Kenapa saya katakan begitu? Karena posisinya kita berjalan bersamaan. Tidak on off, tidak switch. Nah, inilah yang kami katakan, inilah hybrid yang sebenarnya. Dan selanjutnya ada CTS EV kita, di mana CTS EV ini sebagaimana dijelaskan tadi oleh Mr. Frenzo selaku Vice President daripada MG Motor Indonesia, posisinya itu dengan daya charge baterai full 50,3 kWh itu mampu menempuh sekitar 400 km. Itu kira-kira gambaran sementara. Dan yang menarik, sebelum VS Hybrid ini, dan ini menjadi karakter dari MG di Makassar, sebelum kita launching biasanya udah langsung ada yang penyerahan. Dan ini betul murni, ada co-bench di sana, dan juga mungkin nanti akan ada testimoni dari konsumen kita. Kita udah buatin video, ada co-bench, dia sudah beli mobil VS warna putih, dan ada Pak Ardi atau Ibu Dien, itu dia juga udah beli VS warna green. Green ini adalah warna yang menjadi hero cars-nya kita untuk di mobil hybrid kita ini, VS hybrid ini. Selanjutnya CTS itu menjadi kombinasi kedua daripada mobil EV yang telah kami rilis sebelumnya. Waktu itu kita rilis di bulan Ramadan di Fireplace di TSM, itu kita rilis CTS apa MG 4 EV. Kira-kira itu beberapa info awal yang ingin saya sampaikan. Untuk penjualan bagaimana Kak sejauh ini? Penjualan, oke. Okay. Kalau penjualan yang menarik, VS tadi kita udah jelasin, kita udah jual dua. Alhamdulillah tadi udah dijelasin juga oleh Pak Endro, dari 5 stok yang ada, 2 kita bawa ke Manado, dan kemudian sisanya ada 3 di Makassar, itu alhamdulillah tadi sudah ada SPK. Tadi ada konsumennya Ibu Hudriyati, lalu ada Pak Ilham, itu juga sudah SPK. Dan pokoknya laris lah. Cuma sayangnya dia nunggu warna hijau. Nah, hijau ini hero car-nya. Ya, oke. Okay. Lalu, sorry, CTS EV ini dia udah CKD. Ya, CKD di kita, di Indonesia, dan kemudian VS-nya itu masih Sibiu. Kompak build up, utuh langsung dari Thailand. MG Thailand-nya. Okay. Kalau memang tren penjualan di sini bagaimana Kak? Kenapa? Untuk tren penjualan mobil hybrid di Kota Makassar dan Sulawesi Utara. Okay. Sangat menarik. Di ini data hybrid ini memang kalau kita lihat dari kuartal 1 dari Januari sampai April, ini memang ada tren agak naik. Sepertinya memang saat ini masih berusaha membalance antara EV dan kemudian hybrid. Hybrid ini kan sebenarnya tidak ada kekhawatiran, sebab kenapa? Dia punya tangki BBM kan? Nah, tapi karena bergerak bersamaan, maka dia memiliki daya irit yang tinggi. Inilah yang dicoba oleh salah satu YouTuber nasional, yang dia coba dari Jakarta sampai dengan ujung Surabaya, satu kali isi full tank itu 877 kilo. Ya, Pitra ini. Dan sejujurnya, kami sudah pernah coba juga nih mobil. Ya, kami sudah pernah coba yang PS hijau. Sebenarnya itu dalam mobil yang kita persiapkan untuk test ride, tapi sama konsumen diminta dibeli oleh Pak Ardi tadi sama Ibu Dien. Itu kami udah coba dari Makassar satu kali full tank, sekaligus kita ke Pinrang, lalu lanjut ke Sitrap, lalu kemudian kita ambil konten di Sopeng, Sengkang, dan kemudian kita lewat Bulu Dua. Dan kemudian sampai lagi ke Makassar di MG Motor Petarani, Makassar, itu dengan tanpa mengisi BBM, hanya sekali saja. Dan itu luar biasa, karena kenapa? Kami membawa mobil ini dengan posisi driving yang normal. Artinya AC-nya jalan terus, pada saat kita ambil konten juga jalan terus. Nah, jadi sehingga saya pikir memang sangat menarik, dan ini menjadi challenge buat kami bagaimana MG VS Hybrid ini dan juga CTS EV ini bisa diterima di masyarakat.